Kementerian Pembangunan Usahawan sedang meneliti mekanisme terbaik bagi membantu usahawan industri kecil dan sederhana IKS yang terjejas akibat kenaikan cukai gula yang baru. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Hatta Mohd Ramli berkata perbincangan akan dilakukan dengan pihak Kustom Diraja Malaysia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi mempertimbangkan kelonggaran sementara kesan daripada kenaikan komoditi itu. Setakat ini, aduan yang diterima hanya melibatkan peniaga IKS di Perak. Kita nak selesaikan masalah bukan bermakna minta dikecualikan, tapi mungkin ada sedikit masa leeway yang diberikan dari segi penangguhan ke, atau mungkin yang mereka perlukan juga bantuan. Kalau nak beralih, mana mereka nak dapat modal untuk membantu. Katanya laporan telah dihantar kepada pihak kementerian, terdapat peniaga di Perak mendakwa mengalami kerugian dan terpaksa menutup operasi berikutan berlaku peningkatan kos operasi. Dato' Dr. Hatta bercakap sidang media selepas merasmikan seminar keusahawanan tani Anjuran Koperasi Usahawan Tani di Alostar. Dalam perkembangan perasingan, Dato' Dr. Hatta berkata, selaras dengan dasar kerajaan mencapai ekspor daripada IKS, sebanyak 30% keseluruhan ekspor negara pada tahun 2030. Usaha memperkasakan usahawan tempatan terus dipergiat dengan membuka lebih banyak peluang pasaran. Terbaru, usahawan dari wilayah utara disaran merebut peluang untuk memasarkan produk masing-masing di ASEAN Mall Wilayah Petani Thailand yang dijangka dibuka Ogos ini. Dr. Hatta berkata, kementerian melalui agensi di bawahnya akan membantu dari segi halal dan keselamatan bagi membolehkan produk tempatan dipasarkan ke situ. ASEAN Mall dibina dengan kos 54 juta dengan kerjasama daripada College Unity serta usahawan Thailand.